dipanggil untuk melayani dalam semangat kerjasama dan saling mendukung. Santo atau Santa adalah orang-orang kudus pilihan Allah. Mereka dipilih Allah karena kesaksian hidup iman mereka yang baik dan benar. Karena itu tidaklah salah kalau banyak orang kudus yang dipilih dan dijadikan sebagai tokoh panutan bagi sekolah, asrama, atau lembaga pendidikan tertentu. Hari ini, tepat tanggal 3 September, Sekolah Dasar Katolik Motabui merayakan ulang tahunnya yang ke-63. Santo Gregorius Agung telah dipilih untuk menjadi pelindung Sekolah Dasar Katolik Motabui. Kita semua tentunya merasa kagum dan bangga dengan Santo Gregorius Agung ini. Tetapi rasa kagum dan bangga kita itu tidak hanya sebatas pada luapan emosi belaka yang bisa saja sirna oleh rutinitas harian kita di sekolah. Tetapi lebih dari itu, menumbuhkan suatu semangat iman untuk meniru kepribadian dan cara hidupnya sebagai sebuah panggilan untuk melayani. Sadar akan kerapuhan dan kelemahan manusiawi kita, maka di awal perayaan Ekaristi Kudus ini, kita menyesali semua dosa dan kesalahan kita, dan kita memohon rahmat, belas kasihan, dan pengampunan dari Tuhan. Tuhan ku.
angkat hati memuji Tuhan dalam kemuliaan. Lebih baik.
Santo Gregorius Agung telah meletakkan semua jabatan politiknya dan juga segala warisan harta kekayaan keluarganya demi sebuah panggilan hidup memelihara untuk melayani Tuhan dan sesama. Dia dikenal sebagai seorang paus yang selalu rendah hati dan menyebut dirinya sebagai abdi para abdi Allah. Servus Servorum Dei. Sebagai keluarga besar sekolah dasar Katolik Motabui, kita tentunya merasa kagum dan bangga dengan seorang tokoh panutan bagi sekolah. Karena itu bukan tanpa alasan kalau Santo Gregorius Agung dipilih menjadi pelindung dan pendoa untuk sekolah dasar Katolik Motabui. Bersama Santo Gregorius Agung, kita dipanggil untuk melayani dalam semangat kerjasama dan saling mendukung. Inilah tema perayaan syukur kita di hari ulang tahun sekolah yang ke-63. Tema perayaan syukur ini sesungguhnya terinspirasi dari kesaksian hidup iman Santo Gregorius Agung. Salah satu kesuksesan besar yang ditunjukkan oleh Santo Gregorius Agung di dalam tugas pelayanannya adalah menciptakan hubungan baik antara negara dan gereja. Dia melihat negara dan gereja sebagai lembaga yang sama-sama didirikan oleh Allah. Oleh karena itu, keduanya harus bekerja sama dan saling mendukung dalam semangat kesatuan, meskipun harus tetap mengenal batas-batas kewenangan masing-masing. Saudara-saudari, keluarga besar Sekolah Dasar Katolik Motabui yang terkasih dalam Kristus, usia 63 tahun yang kita syukuri dan rayakan pada hari ini bukanlah sebuah usia yang masih muda. Kesuksesan dan kegagalan sudah dilalui. Tantangan dan kesulitan tidak pernah terpisah dari seluruh kisah perjalanan selama 63 tahun. Tetapi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Sekolah Dasar Katolik Motabui masih hidup dan bisa merayakan ulang tahunnya ke-63 pada hari ini. Syukur ulang tahun sekolah yang kita rayakan dalam perayaan Ekaristi Kudus ini sesungguhnya mengajak kita sekalian sebagai satu keluarga besar Sekolah Dasar Katolik Motabui untuk sama-sama melihat kembali semangat panggilan kita sebagai seorang pelayan. Sebagai guru dan orang tua wali murid, apakah kita masih sungguh-sungguh terpanggil untuk saling melayani dengan sepenuh hati dalam semangat kerjasama demi mendukung keberhasilan dan kesuksesan masa depan dari anak-anak kita di sekolah ini? Lalu apakah gereja dan pemerintah masih kuat bekerja sama dan saling mendukung untuk sebuah masa depan pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak didik kita? Kunci keberhasilan dan kegagalan dari sekolah ini sangatlah ditentukan oleh kita semua, yakni bagaimana kita harus membangun kerjasama dan sama-sama bekerja sebagai pelayan tanpa membangun sikap saling menjatuhkan. Jangan pernah kita merasa sombong dan puas dengan kesuksesan yang sudah kita capai, tetapi hendaklah kita tetap terus berjuang dalam semangat kerendahan hati untuk mau selalu tetap sukses. Jangan juga kita cepat berputus asa dan hilang semangat juang ketika kita harus menghadapi banyak tantangan dan persoalan
Tetapi hendaklah kita selalu tetap bersandar pada kekuatan Tuhan melalui doa dan devosi kita kepada Santo Gregorius Agung. Yakinlah bahwa kita tidak berjalan dan berjuang sendirian, tetapi Tuhan yang kita imani dan Santo Gregorius Agung yang telah kita pilih menjadi pelindung sekolah ini tetap setia berdoa dan menyertai kita. Bersama Santo Gregorius Agung, kita dipanggil untuk melayani dalam semangat kerjasama dan saling mendukung. Karena itu, ingatlah pesan Santo Paulus hari ini. Janganlah di antara kalian yang menyombongkan diri dan menganggap diri lebih penting dari orang lain. Nasihat Paulus ini sesungguhnya mau mendidik kita untuk selalu menjaga panggilan kita sebagai seorang pelayan. Mari kita menjadi pelayan yang rendah hati dan melayani dengan hati. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bagimu Bapa yang Maha Kuasa.
Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur kepada-Mu karena telah menerima sabda dan tubuh Kristus. Semoga sabda dan korban putera-Mu menerangi langkah kami dalam kesiaran hidup menuju kepada-Mu. Berkatilah keluarga besar Sekolah Dasar Katolik Kota Bui dengan rahmat dan berkat-Mu yang berlimpah, agar mereka pun mampu melayani dalam semangat kerjasama dan saling mendukung satu sama lain. Demi Yesus Kristus putera-Mu, Tuhan dan Guru kami, yang hidup dan meraja bersama dengan Engkau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Sekolah Dasar Katolik Kota Bui